Kak Wulan ini terkenal dengan goyangnya yang paling gila sih menurut gue. Apa tuh? Goyangannya tuh ekstrim banget nih. Ini ada cuplikannya. Siapa peserta DA atau LIDA yang kakak favoritin? Kontestan siapa? Kalau ada kesempatan mau duet nih sama peserta dari DA nih, kira-kira siapa sih? Ya, yang sekampung sama saya. Oke, kali ini aku lagi bersama Kak Wulan Alora. Iya, Wulan Alora KDI. Waduh, masih ada embel-embel KDI di belakangnya. Widih, luar biasa. Makasih Kak Wulan. Udah boleh main ke rumahnya nih di siang yang panas saya, ini ya. Saya juga seneng nih didatengin sama si Gilang. Ngerepotin ya? Gak apa-apa, memang ini, udah biasa. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai masalah karir dan perjalanan Kak Wulan dulu nih mengikuti kompetisi KDI dulu. Itu tahun berapa ya? Di tahun 2006. Wah, lama ya. Jadi kita tahu kalau itu hitungan tuh, hitungan umur berapa ya? Jangan tanya umur ya. Iya. Aku masih sekolah tuh kayaknya. Iya benar. Dia udah nyanyi tuh, bayangin tuh. Cukup senior juga ya ternyata ya. Ya bisa dibilang begitu. Tuh, senior juga di dunia dangdut. Karena kan ini dangdut nih lagi, wah. Lagi up banget nih Kak. Banget. Lagi ngetrend banget kan. Kak Wulan ini terkenal dengan goyangnya yang paling gila sih menurut gue. Apa tuh? Goyangnya tuh ekstrim banget nih. Feminin nih. Sampai naik-naik rigging itu gimana Kak ceritanya? Itu jadi memang inspirasi dari mana? Ya itu dia, saya kan memang orangnya aktif. Aktif gitu, pokoknya kalau dibilang bayi aktif gitu kan, super aktif gitu ya. Emang aktif banget, terus kalau misalnya di panggung itu emang dengan terkena, karena saya tadi sebelum yang saya bilang ke Jakarta, saya kan latihan koreo, nari ngedance. Iya, jadi seneng banget sama ngedance. Jadi emang apapun yang berbau seni itu saya seneng banget. Sampai nyikir balik gitu bener, ya? Bener, makanya. Okay. Saya memang udah dijuluki dengan Ratu Salto. Iya. Itu malu gue. Enggak, jangan malu lah. Ini makanya aku tertarik banget untuk collab tuh salah satunya itu. Gue lihat, wah gila juga nih. Tapi bener loh Gilang, waktu yang waktu itu kenapa, tapi itu memang dari ide saya sendiri loh. Oh, aduh pure ya. Jadi waktu pas kontes yang episode ketiga, okay. Itu saya bilang sama, sebelumnya saya dibawa-bawa terus loh, pollingnya. Pollingnya, okay. Pada saya bilang, Mas Fajar boleh gak saya kasih ide-ide? Ide apa? Kata-kata. Boleh gak saya salto-salto gitu kan? Masa salto gimana lu? Kata-kata gitu kan. Pokoknya gini deh, kasih contoh kan, yakin lu gak patah pinang segala macem gitu kan ya. Takut dong, ya namanya produser atau apa kan nanti riskan lah iyalah, gitu kan. Apalagi di TV, live gitu kan. Ya udah, pokoknya saya yakinin. Akhirnya pas kontesnya, langsung jempalitan, duing-duing-duing dengan lagu Jampi Pelet waktu itu. Oh. Jempalitan langsung dong setelah selesai, polling saya nomor satu. Serius, itu pernah dilakukan di live di TV juga. Bener. Oh gila sih. Jadi orang. Sampai sekarang memang saya ikon untuk salto itu. Oh. Sebelumnya mungkin ya, banyak orang yang bisa gitu tapi nggak berani untuk melakukan di live. Iya itu sih dia. Iya mungkin dia. Belum ada orang yang segila dia ya. Nah kalau kita ngomongin masalah kompetisi nih, ini kan lagi banyak banget nih, ada ajang Dangdut Academy, ada Lida Asia, Bina Kentura. Oh iya benar, ada banyak kan? Ikutin ya. Banget. Siapa peserta DA atau Lida yang kakak favorit kontestan siapa? Asti. Wah. Lesti Kejora.
Dede Lesti. Dede Lesti. Aduh, saya juga ngefans Lesti, nih sama Dede Lesti. Iya, Lesti itu keren banget. Keren banget ya. Terus abis itu ada dong yang sekampung dengan saya. Siapa tuh? Rara. Oh, Lady Rocker juga tuh ya. Banget, itu dia, dia memang. Satu genre itu kayaknya sama kau. Iya, gak bisa ya. Diem ya, memang iya. Orang Palembang ya kayak gini. Kok gitu galau ya. Emang gak bisa diem tuh. Kalau misalnya udah, memang dia dia lebih ke suara. Kalau saya suara. Mungkin pecicilan kan dia di panggungnya. Gak bisa diem ya. Kalau Anda lebih pecicilannya ya? Eh bukan lagi. Okay. Kalau itu jempalitan. Kalau orang itu gak patah pinggang apa ya. Apalagi pakai high heel ya kan. Betul. Ada Rara, ada Lesti, ada Fildan Rizky, juga. Fildan. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Aulia. Aulia. Ya kan? Iya. Selfie, selfie suka juga gak? Selfie juga. Selfie. Itu suaranya merdu banget. Merdu ya. Mau dia nyanyi apa merdu aja. Iya, kita bahas Lesti dulu nih. Iya, sama nah, Lesti juga tuh. Nah, nih Lesti kan kalau menurut aku tuh suaranya dia tinggi cuman gak nyakitin ya. Karena dia merdu tadi. Oh, saya bilang. Ada yang suara nyelengking tapi jadinya sakit di kuping ya kan. Iya sih. Kalau dia tuh merdu, jadi tinggi, apa aja tuh juga. Enak. Ibaratkan apa bubur kacang hitam gitu ya. Pulen. Ya kan yeah, ada beras-beras pulen gitu. Iya, beras pulen ya. Dia begitu. Lesti, jadi gitu. Kita makannya tuh enak gitu. Okay. Jadi ngedengarnya pun enak. Tuh ada tekniknya juga, tekniknya tinggi. Ada juga, misalnya ya. Lagunya sih ini ya, pop. Kalau kita ngomong cuman nyanyi bir cinta karena cinta enggak enak dong. Enggak enak. Ya, enggak enak dong. Mau pulang deh. Iya, terus jujur banget. Kalau misalnya kita diteknikin gitu lah jadinya enakin lagi. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Tidak dun-dun. Hey. Tak dun-dun. Hey. Jangan dipancing dong. Ya, benar. Kita harus. Kalau dangdut emang gak bisa. Makanya gue, aduh. Gue pecicilan. Udah gak tahan nih ya. Gue gak bisa gak tahan banget. Nah kalau Rara sendiri nih, gimana menurut Kak Wulan karakter suaranya tuh Rara? Mantap dan ya. Abis. Rock powerful juga ya, powerful. Rock. Rock. Libas. Dilibas. Apa klasik libas ya kan jazz libas ya kan terus abis itu dia apa lagu Sunda maksudnya lagu Jawa daerah, lagu daerah pun dia libas ajar juga luar biasa Rara emang ya. Sila Rara kurang ajar. Kalau di keren ya, ya kalau ada kesempatan mau duet nih sama peserta dari DA nih kira-kira siapa sih ya yang sekampung sama saya lah. Rara ya. Rara dong. Wis, gila pasti keren karena banget ya. Karena saya bangga menjadi orang Sumatera Selatan. Okay. Kita putra-putri Sumatera Selatan. Sambil makan pempek kapal selam ya. Benar. Hebat loh orang Palembang itu. Hebat. Kapal selam aja ditelan. Kayak kalau duet Rara yang nyanyi, Anda yang loncat-loncat aja. Iya benar. Itu memang udah dari hati ya yang kayaknya ya. Oke. Okay. Nah, abis ini kita mau langsung melihat koleksi dari Kak Wulan. Iya. Ya. Baju ya, baju ya. Baju. Emang ada koleksi lain? Koleksi cowok lain. Oh, enggak. Koleksi cowok. Oke. Okay. Maafkan saya. Kita bongkar-bongkar koleksi bajunya. Oke, okay, siap. Di panggung tuh gimana? Mix and match gitu boleh ya? Sama kita akan mau minta ajarin goyangan khasnya Wulan Alora KDI. Ya. Kita nanti belajar latihan dulu ya kan. Tapi udah ayo kita langsung menuju. Oke. Siap. A few inches later. Ya, kita sudah berada di posisinya geser doang. Apa sih? Sudah berada di mana? Kayak di mana gitu. Padahal cuma geser posisi doang. Nah, ini ada koleksi beberapa wardrobe dan wow. Itu sepatu saya bawa itu buat salto, ha. Ini nih, buat salto nih, saksi bisu. Tapi untung ini gak copot, jadi kalau ini copot-copot ya kan. Ini, terus. Ya ini udah sampai copot loh. Tuh. Copot tuh. Hashtag kode ya, mobil. minta beliin lagi maksudnya. Endorse ini, dong, ya. Endorse. Terus yang satu lagi nih kayak ulekan sambel. Ya, tinggi banget itu. Halo? Halo? Ini 17 cm. 17 cm? Iya. Ini dipakai salto juga nih. Jadi jangan macam-macam yang temen lanjut. Mohon maaf saya mau nanya kalau yang naik-naik ke atas rigging itu pakai mana ya? Mana ini? Gila loh, lo bayangin loh dia salto pakai ini terus naik-naik ke atas gitu ya manjat-manjat. Kayak apa aja ya sih? Iya oke. Okay. Terus ini baju-bajunya? Ya yang sering dipakai. Silau banget, silau dangdut banget ya. Kalau dangdut kan kalau nggak tanpa bling-bling nggak dangdut. Ais, bling-bling banget.
Tapi kalau misalnya acara casual, kita pakai baju yang kaos. Kita juga kaos kali itu mau buat main. Ya lebih ya, tetap casual rapi. Mm-hmm. Ini jahit apa gimana nih? Iya dong bikin. Bikin siapa? Ya? Hmm, ya modal loh dia. Modal. Modal dong. Modal ya. Karena kalau misalnya di TV kan nggak enak juga kalau misalnya di TV udah dipakai terus di off air pakai berapa kali malu lah. Ya ini lagi nih lagi. Oh apalagi kalau kayak nggak ada modal gitu kan gitu lah. Jadi harus benar-benar kita punya modal sedikit untuk buang sedikit untuk baju kostum sama. Oh itu ya baju berarti penyidangnya juga kostum tuh udah harus wajib banget. Wajib. Habis ini kita mau minta ajarin. Goyang masih apa? Aduh, kamu nggak nyiptain goyangan sendiri khas apa? Ada. Ada ya? Kan bulan alora, goyang alor. Goyang alor ya. Alor seperti apa nih goyang alor? Ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Oke. Kita pindah dulu. Oke. Kita pindahin, kita rapiin. Siap. Sekarang kita mau minta ajarin tutorial goyang alor. Alor ngidul, alor ngidul. Alor ngidul seperti ini. Gimana? Makanya begini, Ran. Oke. Okay. Ya. Jadi langsung gini dari piwin dong. Bukan. Oke, piwin, Bu. Ya, begini. Begini. Terus gitu, ini. Kayak ujil ya. Gini jadi ta. Ininya. Lama-lama kenceng ya. Enggak serius gasing. Oh, gasing ya. Gini-gini terus muter gitu. Ya. Pokoknya gini aja udah pusing ya. Sudah gitu. Iya, ada gerakan. Iya, ada gerakan. Ini ceritanya di gini gini. Jadi gua naik banget. Ya, ini kurang lebih kayak gini ya. Gitu lah ya. Ya, gua nempel ya. Benar ya. Ya udah, thank you buat Kak Wulan. Terima kasih banyak. Alora, Kak Dedi. Oh iya, single terbarunya apa sih? Cinta Mati dan Goyang Sampai Bawah. Goyang sampai bawah gimana tuh? Goyang sampai bawah. Naik turun lagi goyang sampai bawah. Wow. Ini aja udah. Doain biar cepat launching. Video klipnya dan bisa. Tapi udah bisa didengerin di mana tuh? Di YouTube udah ada. Di YouTube udah ada. Liriknya udah ada. Nah makanya kalau penasaran langsung aja cek judulnya apa? Goyang sampai bawah. Goyang sampai bawah. Bulan Alora. Bulan Alora. Langsung search aja dengerin lagunya dan kita goyang sampai bawah. Jangan lupa kepoin juga IG saya. Ya follow IG-nya. Wulan.alora.kdi. Oke. Di blog. Jangan di blog dong. Di follow. Terus di subscribe channel kita. Yes. Sekian video kita bersama Kak Wulan Alora. Yes. Dan sampai jumpa di video berikutnya.